Amira, kamu serius mau membatalkan pernikahan kamu dengan Fadil? Aku juga gak dukung keputusannya Amira, Pak. Haris percaya sama aku dan balik lagi ke rumah di mana Sakinah berada. Jangan keluar dari rumah. Aku akan tetap pergi dari rumah ini. Amira tuh pasti sengaja batalin pernikahannya sama Fadil. Tujuannya cuma satu, buat ngedeketin gua. Gua gak nyangka bisa sepede itu loh ya sekarang. Berada, aku bakal nikah sama Fadil. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari dari Surgamu pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2023 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Namira yang akhirnya mengatakan kepada semua orang kalau dirinya akan membatalkan pernikahannya dengan Fadil. Dan kalian bisa lihat ya Dennis yang gak suka dengan pembatalan itu, bahkan dia dengan pedenya berkata kalau di sini Namira sengaja batalin supaya bisa terus mengejar Dennis. Ya tentu saja kata-kata itu memancing kemarahan Andrew. Kemudian kalian bisa lihat ya Dennis yang akhirnya memilih untuk pergi dari rumah karena Flora gak jadi nikah sama Fadil. Tentu saja kita semuanya gemes banget ya. Sekarang ini sepertinya Dennis memang lagi sensitif banget. Simak kelanjutan Bidadari Surgamu hanya di SCTV dan dukung terus Shiva Family.